Sebuah video yang memperlihatkan pemotor bercelana loreng menendang pemotor lain di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Kejadian itu bermula saat keduanya bertabrakan di jalur sepeda. Seorang pengendara sepeda motor terlihat menyalakan lampu sein hendak berbelok ke arah kiri dari jalan utama dan memotong jalur sepeda. Saat itu, tiba-tiba muncul pemotor bercelana loreng di jalur sepeda. Alhasil, tubrukan di antara keduanya pun tak terelakkan.